Capek banget tadi ya, Bu. Bu, itu kan si Risa. Ih, si anak sebatang kara itu. Masa iya sih, Bu? Iya, Bu. Udah jelek, miskin, ih. Mana sih orang tuanya, Bu? Tahu. Ih, masa pakaiannya begitu, Bu? Iya, kasihan banget anak kampung. Ya udah, ya, Bu. Ayo. Kakek tahu permasalahan kamu. Kalau kamu mau, datang ke tempat kakek di kampung sebelah. Baik ya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kakek. Kakek. Kakek itu hilang. Berarti kakek itu kakek Sakti. Akhirnya, kamu datang juga gadis malang. Dengan kedatangan kamu ke sini, berarti kamu sudah siap dengan segala persyaratannya. Siap, kek. Apapun itu. Bagus. Baiklah. Persyaratan pertama, kamu harus mandi di Jumat Kliwon jam 12 malam. Yang kedua, kamu harus menyiapkan kamar kosong buat naruh sesajen dan ritual. Jadi cantik. Lukaku juga hilang. Aja selang maling. Bu, lihat nih, bagus kan? Iya, Bu. Nah, aku mah udah gak ada diskonnya.
bagus ya, Bu. Siapa sih itu orang? Mentang-mentang bawa mobil, belagu banget. Ih, tahu siapa sih? Heh, minggir dong. Jalan di tengah-tengah. Bu, Bu, bukannya itu si Risa ya? Yang anak kampung itu? Masa sih? Kok sekarang cantik, terus bawa mobil lagi? Jangan-jangan dia pesugihan lagi, Bu. Ih, masa sih? Iya, ih. Ih, ayo, ayo. Saya pamit pergi. Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan melamar wanita yang kemarin aku kenalkan, Pak. Bapak rasa dia bukan wanita baik-baik. Ya sudah kalau gitu, Pak. Saya pamit pergi ya. Sudah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ardi. Eh, Risa. Ayo masuk, Mas. Ayo duduk. Rumah kamu bagus juga ya. Ah, enggak kok, Mas. Biasa aja. Maaf ya, telat. Soalnya di jalan macet. Iya, Mas. Enggak apa-apa kok. Oh iya, Mas. Aku bikinin kamu minum dulu ya. Boleh. Apa itu ya? Mas Ardi, kamu kenapa bengong? Gak apa-apa kok. Jangan-jangan Mas Ardi udah tahu yang sebenarnya. Riz, Risa.
Suara apa itu ya? Kamu lakukan, kamu lagi buat.